Ringkasan Matematika, Logika Matematika Part 2. Negasi atau pernyataan ingkaran. Negasi atau biasa disebut dengan ingkaran adalah kalimat berisi sanggahan, sangkalan, negasi biasanya dibentuk dengan cara menuliskan kata-kata tidak benar bahwa di depan pernyataan yang disangkal atau sanggah. Disjungsi. Selain menggunakan dan, dua buah pernyataan di dalam logika matematika dapat dihubungkan dengan simbol V, yang diartikan sebagai atau. Implikasi. Implikasi merupakan logika matematika dengan konsep kesesuaian. Kedua pernyataan akan dihubungkan dengan menggunakan simbol dengan makna jika P titik-titik maka Q titik-titik. Biimplikasi. Di dalam biimplikasi, pernyataan yang dianggap benar bila keduanya memiliki nilai sama-sama benar atau sama-sama salah. Selain itu, maka pernyataan akan dianggap salah. Biimplikasi ditunjukkan dengan simbol dengan makna P titik-titik jika dan hanya jika Q titik-titik. Ekuivalensi pernyataan majemuk. Ekuivalensi pernyataan majemuk artinya persesuaian yang bisa diterapkan dalam konsep taatan majemuk yang telah dijelaskan di atas. Dengan begitu kita dapat mengetahui negasi dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan juga biimplikasi.